Video. Video. Alhamdulillah. Video, video, video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Emrapiki. Kali ini kami akan memasang tajur lagi. Ikuti terus perjalanan kita ya. Dan jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe biar kami makin semangat membuat videonya. Terima kasih. Sudah kali dulu. Sisihkan. Ini dia umpan yang kita gunakan. Tadi kita sudah menggali cacing. Dan kita akan mencoba memasangnya di dalam lubang. Mengkail lubang. Itulah istilahnya. Umpin. Oke, kita akan masukkan ke dalam lubang. Kita akan mencoba menangkap ikan di lubang. Yang istilahnya yaitu mangkai lubang kalau di sini namanya. Hah? Kita dapat, guys. Di sini namanya ingo-ingo atau ompek mato. Itulah nama ikannya. Ini adalah ikan yang kita kail di dalam lubang tadi. Dan ini akan kita gunakan lagi sebagai umpan untuk tajur. Oke. Kita akan memotong-motongnya. Kita potong-potong ikannya untuk umpan tajur balik. Ini dia lagi masang umpan ikan yang kita gunakan tadi. Ikannya sudah kita potong-potong ya. Oke, ini dia yang sudah kita bikin umpan ikan dan kita akan memasangnya. Oke, kita akan coba memasangnya di lubang ini ya. Dan juga lebih ke akhir. Apa? Harus ke sana. Dabun pala. Oke, kita coba memasang di lubang ini ya. Mudah-mudahan ada ya. Lubang. Lubangnya sebesar orangnya. Apakah nanti ikannya ada sebesar lubangnya juga? Kalau ada. Ada. Ini warnanya kencur, Dar. Mana? Tagik.
Oke, kita akan memasang ini di sana agak jauh dari tempat yang tadi. Kan tetap mata dalam kenal loh. Sabar pun. Oh, sen me benar. Jangan masuk besar. Nah, gini dia kita. Udah tinggal nih. Nila, cuman Gimana ini? Ya mau. Hey. Strike guys, strike. Alhamdulillah kita dapat ikan lagi. Ini dia besar banget. Dapat lele. Yuhu. Halo sahabat channel YouTube M Rafiki. Di sore hari ini kita sudah memasang tajur di batang sungai yang ada di kampung Yurong Luwobing. Jadi saksikan terus karena besok pagi kita akan melihat hasil apakah ada rezeki atau tidak. Ikuti terus channelnya M Rafiki. Oke. Halo. Halo sahabat channel M Rafiki. Lagi. Halo sahabat channel YouTube M Rafiki. Sekarang sudah sekitar jam 6 pagi. Dan saat ini kita mau berangkat ke lokasi tajur yang kita pasang kemarin. Mudah-mudahan tajur yang kita pasang ada sambaran ikan. Dan ikuti terus video-video kita. Dan kita lihat apakah ada sambaran ikan. Ini dia guys, hasil tajur yang pertama kita lihat dapat ikan. Gampual. Gampual katanya kalau di sini daerah kami orang Mandailing. Kosong guys, umpannya disantap habis. Alhamdulillah. Sayang sekali padahal ikannya udah di atas tetapi dia menjatuhkan diri dan berhasil selamat. Masih lagi lenai. Di. Video. Video. Alhamdulillah. Video, video, video. Elah ibu, elah ibu, golok, golok. Oh my god. Wow.
Halo guys. Ini dia hasil tajur kita. Ternyata ada rezeki. Kau lebih semangat kan awak? Ulang melek aja lagi. Alhamdulillah kita mendapatkan ikan timah kalau di sini namanya. Alhamdulillah ya. Tajur yang ini tajur yang pertama dan kita sudah mendapatkan sambaran ikan timah. Oke. Kita lihat tajur yang lainnya. Ciao. Kosong kan? Umpannya masih di situ. Ini menek, hei. Tengok mana menek anak ikonmu. Selebel. Semua ingat orang benar tahu tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Nothing. Umpan on bayan tong bayaw, ha? Dan kita sudah selesai melihat hasil tajur kita yang kemarin dan ternyata kita mendapatkan satu ekor. Ini dia. Dua ekor, satu yang kecil. Ini namanya kalau di kampung kami ikan timah ya, guys. Ya. Cuma satu tajur yang disambar oleh ikan. Dan sahabat channel M. Rafiki, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Ikuti terus video-video kita dan video keseruan lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.